السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du uh, sebelum kita mulai uh, mulai pelajaran talibat silakan dibuka suaranya untuk mengetahui ya ustaz ingatkan hasil ulangan bulanan ulumul qur'an ya alhamdulillah semuanya jumlah kalian berapa 35 ya 35, semuanya ikut dan semuanya lulus ya, 35 hanya saja Fikih ini, ya Aisyah Husni uh, sudah perbaikan Hanifah Fitri belum perbaikan ya, Hanifah Fitri Fitri, mana Fitri ini Hanifah Fitri kemudian Nurul Balkis juga belum perbaikan, Salsa Madinah, juga belum Salsa Enggak ini fikir Paraid Salsa Madinah Kalau yang sudah itu Aisyah Sudah Hanisa Husni Kemudian yang belum Hanifah Fitri Nurul Balkis Salsa Madinah Tasa Kemudian Zahrani Mana Zahrani ah, Kenapa belum dikirim nakku Uh, perbaikan ya. Coba ingatkan lagi kirim lagi Ustaz nanti ingatkan. Karena banyak sekali di grup itu di apa yang menjawab. Tolong nanti kirim sekali lagi biar saya periksa. Jadi ada 4 siswi lagi yang belum ini ya. Kemudian saya absensi dulu. Sekarang tanggal 18 Ulumul Quran tanggal 16. Eh. tanggal berapa sekarang? 18 ya. tanggal 18 saya absensi dulu ya sekarang ya akidah ulumul quran 18 ya tanggal 18 taib tanggal 18 Uh, ada Ermanisa, ya Allah. Mana ada air manisa? Ada ya? Ada. Coba buka suaranya biar dengar. Azkiya Herunisa, Taib. Ainu Sofia. Aisyah Ayu Rahma. Aisyah Husni. Aisyah Husni. Alisa Salsabila. Ardea Pramesti. Ardea Pramesti. Arida Silvani Rida bangkitlah kau nakku dari tidurmu Naam Khairun Nisab Nur Fitriani Dea Dea Ar Aranaya Dea Dea Taib Hanifah Fitri Hunaisa Jihan Kaila Kaila Liana Adriana Liana Gak ada Liana di sini Gak muncul Maisara Nazla Nazira Nurul Adinda Jangan merokok, anakku merokok harap. Nurul Adinda, Nurul Adinda, mana Nurul Adinda? Nurul Balkis, Nurul Khairani, iya Nurul Khairani, putri Khairunisa. Itu yang merokok tadi. Restu, 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 Rizky, Salsa. Salsa Salsa Sofi Magrina Sofi Nabila Sofi Oril Marhama, Marhama, Suci Tasa Vivi Vivi Kemana Vivi ini? Enggak oh, ikut Zoom kenapa? Apa masalahnya? Jauh. Jaringan. Oh HP-nya oh, HP-nya udah apa ya? Udah canggih ya. Yasmin. Yasmin. Yasmin Salsabila. Yasmin Salsabila. Zahrani. Zahrani. Ya Allah, Zahrani, bangkitlah kau nakku dari tidurmu. Zahrani ya. Tapi ada yang saya panggil balik Kayla Wanda, Kayla Wanda, Liana, Liana, Liana ada uh, Nurul Adinda, ya, yeah. Nurul Khairani, oke, okay. Salsa Madina, Salsa, kalian cari coba Salsa kemana dia nakku, ya? Yeah. Vivi nggak bisa ya. Kemudian Yasmin, Yasmin tadi gimana Yasmin? Taip Di sini ada tiga orang yang belum mengkonfirmasi keberadaan. Berarti tiga puluh tiga. Berapa sekarang sini? Tiga puluh tiga ya. Yang keluar dari grup saya absenkan balik nakku. Baik. Uh, insya Allah kita akan uh, Um, um, nanti ulangan praktek ya ulangan praktek nanti habis ini Ustaz jelaskan uh, teknis ulangan praktek ya baik <coughs> sekarang kita masuk dulu permasalahan kehususan surat-surat uh, makiyah dan surat-surat madaniyah ya mana dia surat makiyah dan mana dia surat madaniyah Uh, jangan uh, ada di benak kita itu uh, apa sih manfaatnya saya belajar ini saya hobinya enggak di sini kok. Nah, ini masalahnya bukan hobi enggak hobi nakku. Menuntut ilmu enggak ada kaitan dengan hobi, tetapi sebuah kewajiban. Rasulullah bersabda, "Tolak ilmi, variatulun ala kulli muslim". Menuntut itu kewajiban atas setiap Muslim, ya. Hmm. Dan itu nanti akan terjadi penyesalan kalau yakni. Uh, di alam kubur ya atau di uh, akhirat gitu jadi sebelum menyesal muncul itu ya kita manfaatkan seluruh daya upaya kita untuk uh, mentaati Rabbul Alamin Taib kehususan maka maki itu surat-surat maki ini perhatikan uh, fungsinya nanti akan kita lihat kenapa sih kita perlu mengetahui kehususan surat maki dan lain sebagainya ya kenapa kita harus mengetahui juga kehususan surat-surat yang turun di Madinah atau berkaitan dengan Madinah Yang pertama, kehususan maki itu adalah ad-da'watu ila at wa itsbatur risalah wa itsbati yaumil akhir wal wa'di wal wa'id wa jidalil musyrikin bil barahin al aqliyah wal ayat al kauniyah. Ini yang pertama. Nanti ini rangkuman-rangkuman seperti ini pindahkan ke catatannya. Yang pertama, surat su ayat-ayat Makkah itu itu uh, uh, apa yang berkaitan dengan dakwah kepada tauhid. Yang kita masukkan dengan tauhid di sini tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah karena tauhid rububiyah orang-orang kafir pun tahu ya karena orang-orang kufar pada masanya itu mereka itu semuanya bukanlah orang-orang ateis yang mengingkari keberadaan Allah Kemudian juga ayat-ayat uh, Makkah ini wa isbatur risalah sifatnya menetapkan uh, kenabian ke nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam karena ini adalah proses tahapan kemudian menetapkan hari akhir yaitu juga ya tentu ini semua ancaman maksudnya menetapkan keberadaan hari hari akhir karena kalau ada hari akhir berarti harus ada pertanggungjawaban ya kemudian wa'du wa wa'id janji dan ancaman juga janji dan ancaman ya kemudian e, jidal artinya adalah berdiskusi berdiskusi dengan orang-orang musyrik dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan logika dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran ke tanda-tanda ke, kebesaran Allah yang berkaitan dengan alam semesta. Nah, ini yang berkaitan dengan ayat-ayat Makkah ya, nomor satu Ini nanti pindahkan ke catatan. Yang kedua, ayat-ayat yang uh, Makki itu juga wa'dul qawaid al-amah litasyri' fil halal wal haram. meletakkan pondasi yang umum dalam mensyariatkan perkara yang halal dan haram. Jadi dia pondasi. Nah, ini sebetulnya kalau kita pelajari ya tahapan dalam surat makkah ini ya, fungsinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita bagi sebuah perencanaan. Ya. Bagi sebuah perencanaan. Karena nanti surat-surat makkah itu umumnya sudah mula, apa namanya? memetik hasil eh Madinah. Nah ini sifatnya adalah membuat pondasi dan lain sebagainya. Begitu juga hal ini juga bisa kita jadikan acuan untuk mer merencanakan sebuah kegiatan ataupun sebuah tujuan. Ya. Nah yang kedua ayat-ayat Makkah itu meletakkan pondasi yang umum dalam pensyariata, uh, pen pensyariatan uh, permasalahan halal dan haram. Ya. Kemudian yang ketiga zikru qasasil anbiya'i wal umami as-salifah lil ibarati wal qiyas menyebutkan kisah-kisah para nabi dan umat-umat yang terdahulu dalam rangka ibrah untuk diambil faedahnya, suri tauladannya dan kias Kias itu adalah misalnya kalau kalian melakukan seperti yang dilakukan umat terdahulu maka kalian akan begini. Kira-kira kiasnya seperti itu. Ini juga dari sini bisa kita ambil kesempa, apa namanya? ibrah suri tauladan dan itu bahwasanya misalnya kita ambil contoh kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh ya, seorang nabi yang besar, nabi rasul pertama yang diutus ya. Nyatanya di dalam berdakwah yang beliau itu sallallahu ya alaihi salatu wasalam eh, hampir seribu tahun ya beliau berdakwah Nabi Nabi Nuh alaihi salam ternyata istri dan anaknya pun tidak mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Dari sini bagi orang tua dan kelak mungkin insyaallah kalian menjadi orang-orang orang tua, ya. Orang tua maksudnya bukan karena tua berumur enggak, menikah punya keturunan dan lain sebagainya. Hal-hal ini bisa kita jadikan sebagai landasan kita di dalam bermuamalah dengan ya keturunan ataupun orang-orang sekitar kita dari kalangan keluarga sebesar apapun harapan kita mereka mendapatkan hidayah tetap saja tidak di tangan kita ya tapi tidak bermudah-mudahan. Kemudian juga ini juga bisa menjadi sebuah uh, sebuah uh, dalil ya uh, bahwasanya seseorang misalnya seorang ulama atau seorang asatizah atau ustazah tidak menjadi jaminan bahwasanya anaknya nanti seperti dia, orang soleh dan lain sebagainya. Tetapi tidak pula dibiarkan Diambil dulu proses lalu diserahkan kepada Allah Ambil dulu proses Dilakukan segala hal dan lain sebagainya Lalu hasil tetap saja di tangan Di tangan Allah Maka dari sini kita tidak boleh Mengatakan misalnya begini nanti Atau kalian pun menyampaikan Loh itu ulama Tapi anaknya kok kayak gini ya Oh itu ustaz Tapi anaknya kok kayak gini Nah seperti perkataan seperti itu nggak perlu lagi Ya Dan lain sebagainya Kenapa? Ada contoh Nabi Nuh alaihi salam yang istri dan anaknya sendiri pun tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh dan akhirnya ditenggelamkan oleh Allah dengan tsunami pertama di dunia. Kemudian yang keempat ya, qisarul fawasil bainal ayi. Ayi artinya jamak dari ayat. Pendeknya ya pemisah dari ayat. Ya, ayat-ayatnya pendek maksudnya. Ya. Ayat-ayatnya pendek. Sudah. Nah, ini yang saya potong-potong. Ini kalian pindahkan ke catatan buat tanda panah, cantik buat biar enak dia e, membacanya, ya. Dan e, memahaminya. Taib. Masuk kita ke khususan Madinah. Yang pertama, kalau sudah masuk Madinah, berarti dia ini sudah terlaksana. Nah, begini dia. Kapan kita membuat perencanaan lebih? Kalau tahapan pertama sudah berhasil nah kita lihat ayat-ayat eh, Mekah kan berkaitan dengan peletakan fondasi dia ya nah kemudian di ayat-ayat Madinah ini kita lihat dia adalah hasil jadinya ya coba lihat ini yang pertama tafsilul ibadat muamalah hudud tafsil ibadat wal muamalat wal hudud rinci rincian yang berkaitan dengan perkara ibadah dan mu'amalat interaksi ya kemudian masalah hudud hukuman wa qanun ad-daulah al-islamiyah dan undang-undang negara. Nah, itu sudah dirinci. Kenapa? Masalah e, masyarakat sudah menerima dakwah, baru bisalah kita lanjut ke tahap berikutnya. Begitu juga misalnya dalam e, sebagai misalnya ustaz sebagai guru, tentu juga melihat kemampuan anak-anak ini sudah layakkah dia diberikan materi ini atau belum? Nah, ini menjadi tolak ukur dalam dalam misalnya kita melakukan sebuah pengembangan kurikulum ya kita bisa melihat juga dari hal-hal yang seperti ini jadi semuanya bisa kita jadikan sebagai ibrah atau sarana dalam peningkatan kemampuan ilmiah ya hmm. kemudian ya yang kedua ayat-ayat uh, Madinah itu tarkizu ala da'wati ahlil kitab wa syarhu ahwalihim uh, nanti di uh, mau selesai uh, saya absen lagi balik ya yang saya absen lagi balik. Tafsil tarkizu ala da'wati ahlil kitab wa syarhu ahwalihim wa bayanu dalalihim. Uh, memfokuskan untuk mendakwahi ahlil kitab. Itu ayat-ayat Madani, Madinah. Dan menjelaskan keadaan ahlil kitab tersebut dan penjelasan terhadap kesesatan penyimpangan mereka, ya. Jadi pada tahap ini namanya pengembangan. Adinya pengembang, pengembangan. Kalau di tahap awal di Mekah itu mempertahankan diri. pertahanan dia sudah artinya adalah memastikan modal dulu modal itu aman modal aman. Adapun setelah itu pengembangan modal seperti ini memfokuskan mendakwahi ahli kitab kemudian menjelaskan keadaan mereka dan kesesatan yang ada pada mereka. Kemudian yang ketiga itu al kashfu an haqiqatin nifa' wa syarhu sifatil munafiqina wa ahwalihim menyingkap ya hakikatnya orang-orang munafik dan menjelaskan sifat-sifat mereka dan keadaan mereka. Jadi sudah mulai menyerang dia di sini. Ya, menyerang. Nah, ini semua sebetulnya dalam proses belajar sendiri pun ya, kalau kita mengikuti polanya pertama kita mempelajari dasar-dasar, kita kuasai dan lain sebagainya, lalu mempelajari uh, karakteristik suatu uh, mata pelajaran dan lain sebagainya, lalu kita berani mengkritisinya, begitu. Kalau enggak, bagaimana mungkin seorang siswa-siswi bisa mengkritisi suatu statement di dalam pelajaran yang dia pelajari, misalnya, sedangkan dia tidak memiliki dasar dalam masalah itu? Dan umumnya, di sini letak kelemahan banyak pelajar-pelajar pada zaman sekarang ini karena minat memang kurang. Ya, dasar-dasar pun tak dikuasai gitu. Ya, bagaimana lagi kalau sudah masuk tahap pengembangan? Yang jelas. ayat yang berkaitan dengan Makkah Madinah ini menyingkap hakikat munafik dan menjelaskan sifat-sifat mereka dan keadaan orang-orang munafik. Kemudian yang keempat, tulul ayat. Ya. Panjangnya ayat-ayat tersebut, ya. Bima yatanasabu ma'asyarhi wal bayani li syara'i al-Islam. Yang disesuaikan dengan uh, penjelasan, ya, syarah penjelasan dan bayan juga uh, bagi syariat Islam. Jadi ayat-ayat Madini, Madinah itu panjang-panjang. Ya, panjang-panjang. Type inilah dia kekhususan eh uh, yang berkaitan dengan uh, Mekah, ayat-ayat Mekah dan Madinah. Kemudian alamat litamyizil makkiy wal madani ini kita tidak ambil. Ya, ini tidak diambil. Type, Nah, kita masuk ke masalah ini, fawaid ma'rifatil makkiy wal madani. Kalau begitu apa sih kita faedahnya mempelajari ayat-ayat makki dan ayat-ayat madani? Madaniyah. Ya, apa sih faedahnya Ustaz? Pentingnya apa? Yang pertama tamyizun nasikh wal mansuh. untuk membedakan yang mana yang menghapus dan yang mana yang terhapus. Yang mana ayat yang datang belakangan dan mana ayat yang datang dahulu, ya. Kalau terjadi kontradiksi, yang mana yang harus di uh, diunggulkan. nasikh dan mansuh tentu sebagaimana kalian pelajari di usul fikih, ya itu fungsinya, ya tentu nanti uh, yang madani lebih belakangan turun meskipun tidak menutup kemungkinan yang madani juga bisa uh, apa namanya awal awal bisa juga uh, yang maki bisa juga uh, kemungkinan uh, turun belakangan ya karena dobitnya kemarin yang telah kita pelajari kapan dikatakan di ayat makkiyah, kapan di ayat madaniyah. Kemudian di antara faedahnya lagi kita mengetahui makki madani ini tamkinu min fahmil Quran min khilali alwaqi' alladhi kana yanzilu fihi untuk memungki apa namanya memungkinkan kita memahami Al-Qur'an dari sela-sela peristiwa yang karenanya ayat itu diturunkan ya ayat yang maki misalnya diturunkan peristiwa ini ayat madani diturunkan peristiwanya ini akhirnya kita bisa memahami uh, apa namanya ayat tersebut <coughs> Kailawan okay, dah hadir nanti saya apa lagi ya mik anak ustad mute karena mik anak ini ini apa nih yasmin salasabila juga taip nanti ya nanti saya baca lagi pesan ini <coughs> baik kemudian yang kedua yang ketiga Istifadatu al-manhad as-salim li ila Allah. Nah ini dia. Da, kalau kita mengetahui Makki dan Madini, ya, uslubnya, metodenya, kenapa ayat ini diturunkan di Makkah, kenapa ayat diturunkan di Madinah, itu akan memberikan kita satu gambaran metode yang benar dalam berdakwah kepada Allah. Ya. Jadi dakwah ini bukan masalah semangat-semangat saja kita punya masa lalu kita gerakkan untuk kepentingan kita atau namanya lalu kita dasar, sandarkan kepada al-Islam sebagaimana yang yang kalian lihat di televisi di jalan-jalan uh, ya semuanya menyandarkan diri kepada al-Islam ya ada orang masih ini orang masih itu semuanya menyandarkan diri dalam Islam mereka amar makruf tetapi uh, uh, itu semua butuh penilaian ya benarkah cara dakwah seperti itu nah bagi para penuntut ilmu ya, tentu masalah seperti ini dia akan mengetahui bahasan ini tepat dan ini tidak tepat ya. Kenapa? Karena dia mengetahui al-ilmu. Oleh karena itu berdakwah ini juga butuh ilmu, tidak hanya sebatas semangat saja. Kemudian ya talibat <coughs> ya itu dia ada tiga faedah kenapa uh, kita perlu mengetahui Makkah dan Madani itu ya. Kemudian di sini secara ringkas batasan surat-surat makkiyah dan surat-surat madaniyah. Ini ada surat-surat makkiyah ya di buku ini ya, ya. kalian pindahkan. Nah, kemudian ini disebutkan suratnya. type Lalu uh, di paragraf ini dia mengatakan hadhihi suwar la yakad minha Berarti permasalahan ini yang di atas itu mulai dari uh, al-an'am ya sampai dengan ini wal masad wal kafirun Ini tidak terjadi perselisihan Hanya saja terjadi perselisihan Di surat berikut ini Al-Fatihah, Al-Ra'du, Al-Hajj, Al-Rahman, Al-Waqi'at, al, 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 al Taghabun, Al-Insan, Al-Zalzalah ya? Terjadi perselisihan Tetapi yang rajih, yang unggul Ini juga masuk dalam Makkiyah Ini juga masuk dalam Makkiyah Kemudian termasuk ini ya al-adiyat takatsur al-sirmaun al-kautsar al-ikhlas. Adapun surat Madaniyah ini Baqarah. Ali Imran seterusnya sampai dengan An-Nasr. Ini tidak terjadi perselisihan di sini. Ya. Nah, uh, untuk apa namanya uh, mencatat, dia jangan narasinya jangan seperti ini. Enggak apa-apa kertas itu banyak habis, tetapi mempermudah kita untuk uh, melihatnya indah dia. Turunkan ke bawah dia. Satu Al-An'am bawahnya Al-Arab 3 Yunus empat ke bawah dia. Ya, habislah kertas kami Ustaz. Namanya kita belajar. Ya. Daripada narasi seperti ini panjang ya mungkin juga kita nggak tahu jumlahnya tapi kalau dia dituliskan berurutan akan diketahui berapa yang disepakati berapa yang terjadi perselisihan yang yang itu sebetulnya unggul Mekki ataupun yang Madani. Kemudian di sini sebutkan amma makhthulifa fiha wa raj'a annaha madaniyah yang terjadi surat-surat apa -surat -sura perselisihan dalam surat tersebut tetapi yang unggul adalah Madaniyah itu adalah surat Madaniyah Al-Mutafifin, Al-Falak dan An-Nas Ya hmm. Taip. Kemudian ya Talibat Ayatul Madaniyah Fi Surati Makkiyah Ini dia Ayat-ayat Madani Di surat-surat Makkiyah Berarti yang perlu kita gambarkan pertama surat Makkiyahnya Tidak semua surat Makkiyah Di dalamnya ayat-ayat Madaniyah Jadi ini, lihat Penjelasannya Al-wasfu surah bi annaha makiyah innaha huwa bihasabil al-am fi surah fi suwaril Quran. Penyipatan terhadap suatu surat bahwasanya dia adalah surat makiyah itu didasarkan kepada mayoritas ayat tersebut, ya. Mayoritas ayat tersebut. Kalau mayoritasnya ayatnya ayat makiyah, maka surat makiyah kita katakan. Yang namanya mayoritas berarti enggak seluruhnya. Bisa jadi ada satu dua ayat itu adalah madaniyah, tetapi jumlahnya yang sedikit ini tidak dianggap Tapi kan ini perlu juga diperhatikan sehingga kita tidak mengatakan surat ini ayatnya semua madaniyah, surat ini ayatnya semua makkiyah, enggak gitu, ya? Karena terkadang ada satu dua ayat yang di dalamnya uh, makkiyah atau Madinah. Lalu Alhamdulillah Syekh ini penulis kitab ini telah melakukan penelitian kita tinggal menikmati inilah uh, nikmatnya belajar tidak perlu lagi kita meneliti malah, ya kan? Di, dimudahkan bagi kita dia mengatakan dan disinilah mulainya nanti apa? <coughs> uh, ujian praktek. Ini bentuk orang praktek kita. Dia mengatakan kum tu bi tatabbu idzalika bi asanidiha. Aku telah melakukan penelitian sesuai dengan sanad-sanadnya, fa khalastu minhu ila anna dzalika inna alladhi sabatat bihi riwayah min al-Madani fil Makki fi Lalu aku telah uh, memurnikan ya dari uh, dari dari penelitian itu bahwasanya yang sahih ya sesuai dengan riwayat bahwasanya dia adalah Madani di dalam surat Makki ada di sembilan surat. Artinya adalah di sembilan surat ini enggak semuanya surat Makki tetapi ada dia surat uh, Madani. Ini dia. Fi surat Hud. Perhatikan ya talibat, fi surati Hud. Ayat 114, surat Hud ini Makki. Ya, surat Makkiyah. Tetapi ayat 114 itu ayat madini. Madani Madani Madaniyah. Sudah? Begitu seterusnya nih ya, begitu seterusnya. Kan bagaimana zaman sampai jam berapa ini? 11.10. Pak lagi ya. Type ini 1 2 3 4. Sudah perhatikan ya terlibat ya. Sekedar gambaran supaya nanti pas ulangan praktek kalian sudah bisa uh, metode praktek kita dari sini ya. Lihat ini. Uh, dia katakan di surat uh, ada 9 tempat ya suratnya Makki tetapi ada ayat di dalam Madani disebutkan sini 1 2 3 4 <tuh> kemudian 5 enam tujuh delapan sembilan sembilan ya dan disebutkan dalam surat Taubah ayat yang surat Taubah pun Makkiyah tetapi ayat yang ke 14 belas ayat yang ke 14 belas itu berkaitan dengan uh, surat uh, Makkiyah sudah uh, Madaniyah Taib tugas kalian dan nanti di uh, ulangan praktek tentu itu lagi kita apa cuma tiga puluh menit khawatir Ustaz nggak selesai ya Tugas kalian adalah menulis ulang ini, menulis ulang ayat-ayat Madaniyah di surat Makkiyah ini, misalnya buat uh, surat Makkiyah ayat Madaniyah gitu, ya. Di sini nomor surat Makkiyah sur, uh, ayat Madaniyah, buat suratnya misalnya surat Hud, ayat Makkiyahnya ayat Madaniyahnya ini, sudah. Kemudian arti terjemahannya. Kenapa? Karena kita mau analisis Kita akan analisis ke sini tadi Kita analisis ke Masalah Sifat Masalah sifat ya talibat Ya ke khasais Nanti kita analisis ke sini Oleh karena itu tugas kalian dari sekarang Ya nanti di ujian prakteknya di puncaknya adalah tulis ulang itu semua surat-surat madaniyah yang ada di surat makkiyah lalu tuliskan artinya agar kita bisa menganalisis sesuai dengan kekhususan madani itu ya dari sisi mana yang diambilnya di situ nanti nanti kita analisis dari empat ini ya analisis dari empat ini dan uh, nanti pada ulangan praktek tinggal nanti saya perintahkan kalian uh, adalah dia masuk yang mana diantara empat ini paham itu ya talibat paham gak ini paham ya type buka apa biar uh, saya absen sekali lagi uh, uh, apa kita sampai di sini saya absen sekali lagi oke uh, <tuh> saya absen sekali lagi ya yang saya ingin pastikan salsa madinah sudah ada salsa Uh, Kaila tadi Kaila Kaila sudah hadir Tapi ditulisannya sini Kaila Wanda hadir Tapi nggak jawab Mana Kaila Ada nih ya Kaila Oke okay, baik Kaila ada Kemudian Vivi Vivi tetap nggak bisa ya Siapa dia yang Kaila Yasmin Salasabila Yasmin Salasabila juga hadir nih Baik Tinggal Vivi Iya Vivi Oriza dengan Salsa Madinah Uh, perlu diketahui, ya, terlibat kehadiran juga dalam mengikuti program ini. Uh, Ustaz pantau, bukannya kalian saja, seluruh sampai SMP saya pantau nih, uh, bagaimana keaktifan mereka dalam belajar, sehingga kalau nanti misalnya anaknya memang tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan benar, kita ada data valid, bahwasanya memang dia pun tak mengikuti pelajaran gitu ya. Nah, ini fungsinya, saya kenapa uh, absensi ini uh, seru saya pantau sampai kelas 7 baik demikian ya, talibat uh, Insyaallah akan kita lanjutkan besok. Bismillah, masalah fikih ya. Uh, tolong ya, anak-anak Ustaz yang belum perbaikan itu dikirim ke Ustaz perbaikannya dan uh, besok juga kita Ustaz akan jelaskan teknis ulangan praktek di fikih. Demikian. Uh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus menuntut ilmu syar'i bersabar di dalamnya dan diberikan kemudahan dalam memahami setiap apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.